Oh sudah, kita sudah hari pertama sudah, dan dugaan memang kuat karena suami dari korban ini lari sejak hari pertama, dan bukti-bukti investigasi ini sudah mengarah kepada ya kepada beberapa orang yang kami lebih cenderung juga mengaitkan suami korban. Jadi ini adalah masalah-masalah yang menurut saya sangat tidak manusiawi, karena apakah kesenangan pribadi yang kemudian memberikan apa dorongan untuk melakukan apa saja, menghalalkan segala cara. Ini akan kita usut tuntas, pasal-pasal yang kita kenakan pun akan maksimal, antara lain adalah pasal 340, termasuk pasal 53, juntonya ke 340 KUHP, sehingga kita pastikan semua pasal yang bisa dikenakan. Ya. Percaya kepada kami akan menuntaskan semuanya, termasuk yang di Cibadak kemarin juga.